antara kedua dia. Okey, selain itu kita hendak memimpin guru-guru untuk bersemangat dan menjaga diri dalam melaksanakan program-program kesukaran kesukaranlawan dan apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh KBN dan peringkat PBB. Okey. Itu cuma sedikit pengenalan kepada KBN untuk pengetahuan guru-guru yang mana perlu mengetahui apa itu dasar-dasar KBN yang sebenarnya. Okey. Hadirin hadirin yang terhormati, tahniah diucapkan kepada pasukan yang telah memenangi dan pasukan yang belum memenangi diharap untuk teruskan usaha tidak hanya untuk insya-Allah pada edisi akan datang tidak akan hancurkan lagi program-program seperti ini untuk mengeratkan lagi hubungan di antara dinaikkan negeri dan guru-guru di seluruh negeri Pahang. InsyaAllah. Okay. Hadirin yang dihormati sekali, akhir kata dari saya, okey, kami wakil jawatan kuasa DPN Guru Kuasa Negara berikan diri Pahang memohon ampun dan maaf andai ada kekurangan, kelemahan dalam pertunjukan kami kali ini. Kami harap di masa akan datang kami akan memperbaiki lagi supaya kita dapat okey yang lebih lancar dan lebih bersistem dan lebih mendapatkan objektif dia. Okey. Tadi hari saya mengucapkan juga terima kasih kepada Tuan Kepala yang sudi hadir untuk merahsiakan acara penutupan kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada keseluruhan cikgu-cikgu penyelaraskan Ketua Pesuruhan yang hadir pada hari ini meluangkan masa untuk obeng dan berhubungan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Pengarah Guru Pewaris Negara Negeri Pahang atas ucapan yang berkata. Terus yang mangkir dengan sehormatnya menyebut Tuan Haji Abdul Rahim Muhammad Yunus, Imbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Berangka Wakil Pengarah Pendidikan Negeri Pahang untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan kali penutupan Guru Pewaris Negara Pendidikan Negeri Pahang 2022. Dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berbagi pimpinan sekali dalam mungkin arahan untuk bergerak di Muhammadiyah untuk dapat membuat